Selamat datang di channel Cerdas Cermat. Di video kuis kali ini, kita akan menjawab kuis tentang surga. Kamu akan diberi 20 pertanyaan. Tiap pertanyaan, kamu akan diberi 10 detik untuk menjawab. Apakah kamu siap? Yuk, langsung aja kita mulai. Sebelum mulai, jangan lupa klik like dan subscribe. Soal ke-1. Tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah? Jawabannya adalah A. Surga. Soal ke-2. Orang yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah? Jawabannya adalah C. Nabi Muhammad. Soal ke-3. Meyakini tentang adanya surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, termasuk beriman kepada? Jawabannya adalah C. Kiamat. Soal ke-4. Secara bahasa surga disebut dengan jannah dalam bahasa Arab yang artinya? Jawabannya adalah B. Kebun. Soal ke-5. Surga memiliki tingkatan-tingkatan yang jumlahnya ada berapa? Jawabannya adalah B. 100 tingkat. Soal ke-6. Di dalam surga terdapat pintu yang disebut Ar-Rayyan, yang disediakan khusus bagi siapa? Jawabannya adalah A. Orang yang berpuasa. Soal ke-7. Surga yang merupakan tingkatan tertinggi adalah surga apa? Jawabannya adalah B. Firdaus. Soal ke-8. Bangunan di surga itu sangat indah, di antaranya batu-batanya terbuat dari apa? Jawabannya adalah C. Emas dan perak. Soal ke-9. Campuran minuman penduduk surga adalah? Jawabannya adalah B. Kafur. Air kafur adalah minuman istimewa para penghuni surga yang berasal dari mata air telaga sungai Al-Kautsar. Soal ke-10. Sifat dari surga adalah?
Jawabannya adalah A. Abadi. Soal ke-11. Berapa jarak antara satu tingkatan surga dengan tingkatan yang lainnya? Jawabannya adalah C. Seperti jarak langit dan bumi. Soal ke-12. Nabi Muhammad kelak akan menjadi manusia yang menjadi sebab dibukakannya pintu surga. Kejadian ini disebut dengan apa? Jawabannya adalah B. Syafaatul Uzma. Soal ke-13. Di antara makanan penduduk surga adalah Jawabannya adalah C. Hati ikan besar. Soal ke-14. Bagi penduduk surga disediakan sebuah kemah setinggi 60 mil yang terbuat dari apa? Jawabannya adalah A. Mutiara. Soal ke-15. Penduduk surga tidak merasakan panas dan dingin, yang ada adalah kesejukan, mereka tidak buang hajat dan keringat mereka. Jawabannya adalah B. Seharum mist. Soal ke-16. Di surga penduduknya memiliki fisik yang disamakan dengan siapa? Jawabannya adalah A. Nabi Adam. Soal ke-17. Berapa rata-rata umur penghuni surga? Jawabannya adalah B. 33 tahun. Soal ke-18. Yang bukan merupakan nama surga adalah Jawabannya adalah C. Hawiyah. Soal ke-19. Kita semua dapat masuk surga hakikatnya karena Jawabannya adalah B. Rahmat Allah. Soal ke-20. Apakah kenikmatan yang paling tinggi bagi penghuni surga? Jawabannya adalah A. Dapat menyaksikan wajah Allah. Kuis selesai. Terima kasih telah mengikuti kuis ini. Berapa jawaban benar dan salah kamu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe.